Ini adalah Airsoft Spring M416 yang harganya cuma 100.000. Kamu pasti udah tahu apa itu M416, yaitu assault rifle yang dikenal memiliki tingkat kestabilan tinggi dan biasa digunakan para gamer untuk spray di jarak dekat maupun jarak jauh. Seperti ini kemasannya, dibungkus dengan plastik dan bagian atasnya disegel. Di sini ada logo The Cobra dengan varian M416. Buat kamu yang umurnya 14 tahun ke atas, kamu bisa membeli airsoft ini. Dan wajib ikuti aturan, jangan arahkan ke mata, pakai kacamata, dan jangan mainkan di tempat umum. Seperti apa isinya? Langsung aja kita buka. Dan di sini kita bakal dapat body M4, handguard dan extendernya, silencer yang bagian tengahnya bolong, popper viper, magazine, scope dengan lampu disco, dan dilengkapi laser. Sampel BB, dan yang terakhir bungkus plastiknya. Sekarang kita rakit bagian-bagian yang tadi menjadi satu. Seperti M4-nya, skalanya 1:1, terbuat dari plastik dengan detail yang cukup bagus, dan barelnya terbuat dari aluminium. Bang, gimana cara isi magazine-nya? Oke, caranya diisi dari bawah seperti ini. Oh iya, untuk magazine ini bisa diisi sebanyak 250 BB, yang artinya magazine ini punya kapasitas yang besar. Di sini, tarik slidernya sampai terkunci. Terus, kamu kocok magazine-nya sampai BB-nya keluar. Dan lepaskan kembali kunci slidernya. Oke, magazine-nya udah siap. Kita pasang magazine-nya dan kita kokang. M4 ini menggunakan sistem satu kali kokang, satu kali tembak, jadi gak bisa full auto. Kamu gak bisa nembak sebelum memutar safety selektornya. Selanjutnya, kita bakal tes akurasi dari M4 ini. Pertama, kita tes akurasinya di jarak 5 meter. Di jarak 5 meter, akurasinya cukup akurat. Kita tambah jaraknya menjadi 10 meter. Di jarak 10 meter, akurasinya tidak akurat karena beberapa BB belok ke kanan dan ke kiri. Ada juga BB yang bisa lurus seperti ini. Sekarang kita tes powernya dengan menembak kaleng. Wah, kalengnya bolong. Ternyata powernya cukup besar, ada di sekitar 260 fps. Kesimpulannya sebagai berikut. Menurutku, untuk harga 100.000, detail yang diberikan cukup bagus, aksesorisnya banyak, dan barelnya terbuat dari aluminium. Kekurangannya, bahan plastiknya biasa saja, sehingga mudah retak dan patah. Namun, masih tetap layak untuk dibeli. Kalau kamu tertarik dengan M4 ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ataupun kolom komentar. Sekian reviewnya, thank you.